Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali dengan seluruh pemirsa Cahaya Ramadan yang kami hormati, yang selalu semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini kita sudah memasuki di pertengahan bulan suci Ramadan. Bagaimana Ramadan ini? Bagaimana puasanya? Sudah sampai mana tadarus Al-Qur'annya? Apakah justru malah sudah batal berkali-kali, atau malah justru sudah ngerasani kesana dan kemari? Ayo, awas, jangan sampai di pertengahan bulan suci Ramadan ini justru malah kita mengendor semangat-semangat kita. Sebagaimana dilakukan oleh Baginda Agung Rasul Muhammad SAW, ketika memasuki di sepertiga akhir bulan suci Ramadan, justru Rasul kemudian tambah mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Tambah bersemangat di dalam menunaikan segala kesunahan, segala kewajiban, segala kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini justru lebih semangat daripada minggu-minggu yang lalu. Wahai umat Rasul Muhammad SAW, sebagaimana kita cinta kepada Rasul, tentunya kita juga harus mengikuti ittiba' li sunnati Rasul Muhammad SAW, ittiba' bi ahwalin Nabi Muhammad SAW, mengikuti daripada jejak-jejak langkah beliau, mengikuti jejak-jejak sunnah-sunnah beliau, yang mana ketika beliau memasuki di sepertiga bulan terakhir, maka beliau lebih bergegas lagi di dalam melaksanakan dan memanfaatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Ayo, yang mungkin sudah mengendur tilawatil Qur'annya, ayo kita perkuat lagi. Mungkin sedekah-sedekah kita mungkin masih lemes-lemes. Ayo kita kencengkan lagi ini sedekah-sedekah kita. Kemudian seperti yang di awal telah kita sampaikan, jaga kebersihan. Orang berpuasa adalah orang yang bersih zahirnya ataupun batinnya. Dengan bulan Ramadan ini kita di aromat. Aromat itu artinya apa? Membakar. Membakar apa? Membakar sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Membakar, kita bayangkan lambung kita seperti bejana. Setahun lamanya semua masuk, makanan ini, makanan itu, semua masuk. Di bulan suci Ramadan ini dibakarlah kolesterol-kolesterol, dibakarlah kotoran-kotoran yang ada di dalam lambung kita. Di bulan suci Ramadan, ayo berbuka dengan yang manis. Disunnahkan, dicontohkan oleh Baginda Agung Rasul Muhammad SAW, beliau berbuka dengan 3 butir kurma. Artinya apa? Kurma ini dikatakan oleh para ulama, ini sifatnya ini mengademkan. Mengademkan daripada lambung-lambung kita yang seharian sudah dibakar oleh si Ramadan ini. Sehingga apa? Lambung yang kemudian kita masuki dengan kurma, lambung yang tadinya panas, kemudian akan berangsur menjadi lebih dingin. Ini adalah sunnah Baginda Rasul Muhammad SAW. 1500 tahun yang lalu sudah dipraktikkan. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kemudian menjaga kebersihan, sebagaimana kami telah utarakan di awal yang lalu, yakni kita harus selalu menjaga kebersihan. Ayo, bulan suci Ramadan ini kita tetap menjaga kebersihan, utamanya kebersihan mulut-mulut kita. Ayo, siwaknya sudah dipakai atau belum? Nah, siwaknya sudah dipakai atau belum? Jangan sampai lupa siwak-siwak kita. Kita pakai lagi, mungkin di awal-awal sudah kita pakai, di tengah jangan kita lupakan siwak. Ini adalah simbol daripada sunnah Baginda Agung Rasul Muhammad SAW. Simbol bahwasannya Islam adalah agama yang bersih. Islam adalah agama yang selalu menjaga penampilan. Nah, semoga
nanti kita memasuki di sepertiga akhir daripada bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah kita semoga tambah kuat. Ibadah-ibadah kita sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadr alladhi khairun min alfi syahr, sehingga sepulang atau sepulang daripada Ramadan ini, tamu kita Ramadan ini, insya Allah dosa-dosa kita semuanya telah dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaumi waladathu ummuhu, dikatakan di dalam hadis, sebagaimana bayi yang baru saja dilahirkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.